Oke, mari kita lihat. Iya, nggak sampai, dikit lagi. Cuk. Ayo kena, dikit lagi. Senggol dong. Iya. Tenang. Oke, let's go. Is, nggak kena, dikit lagi. Ah, poin gak terganti cuy. Nah gitu. Wih, langsung ledak. What? Mister Animasi, sekali ini kita bakalan eksperimen untuk mengalahkan pesawat jet F-22. Kira-kira apakah ada yang bisa mengalahkan pesawat jet itu? Langsung saja, let's check it out. Oke, Mister Animasi, kita bakalan kalahin F-22 ini, tapi pakai unit apa? Kemarin Super Pison sama Dark Pison sudah kita coba dan mereka kalah. Jadi Mister One buat Super Pison dengan kecepatan 999 dan attack speed 999 dan dia jadi error begini. Tapi dia kenceng. Oke, mari kita lihat apakah dia bisa mengejarnya. Oke, wah hilang Super Pisonnya. Buset, nah itu dia. Oke, mari kita lihat Mister Remisis apakah dia mampu mengejar dengan kecepatan kali 999. Wah, kagak bisa juga cu. Tapi lumayan kenceng sih. Hampir jir. Ya, tetap aja enggak kekejar ya, selalu ketinggalan. Kurang kencang. Oke lah kalau begitu, lanjut. Kali ini ada Saitama. Mari kita coba apakah Saitama mampu mengalahkannya. Dan serius punch-nya kemana coy? Arahnya tidak beraturan jir. Ya, Saitama tidak bisa ngapa-ngapain di bawah sini. Lah mana dia? Oh, dia bisa ngedash teleport. What? Oke, ability baru kah? Oke, coba kita kenalin Saitamanya. Mari kita lihat dia. Woi, wah kok gak teleport, saya tampol. Wah, kita terjun bebas cok. Saitama kalah. Oh my god. Oke, okay, nice. Ternyata Saitama tidak mampu mengalahkan pesawat jet ini. Oke, okay, sekarang ada Seraphim. Cukup satu serangan aja sih bagi Seraphim. Oke, okay, mari kita mulai. Let's go dan lari. Pesawat jetnya kenceng banget larinya ya. Senjata dari Seraphim tidak mampu mengejar cuy. Gak ada yang kena. Oh ya, ada yang kena gak sih? Oke, okay, gak ada. Tuh, pesawatnya masih terbang. Oke, okay, Seraphim. Seraphimnya tempat, diam di tempat ya. Pesawat jetnya masih enak-enakan melempar-lempar rudalnya cuy. Tapi Seraphim juga nggak bisa mati ya. Jadi ini mereka imbang ya, Mr. and Mrs. Pesawat jetnya ini bisa hancur nggak ya? Oke, okay, kita belum ada lihat pesawat jetnya hancur nih. Akhirnya ada yang bisa membuat Seraphim kewalahan. Oke, okay, pesawat jetnya enak banget tuh. Tapi sayang sekali pesawat jetnya nggak bisa kita kendaliin, Mr. Emesis. Jadi kita nggak bisa serasa berada di dalam pesawat jet gitu terbang ya. Oke, okay, imbang lawan Seraphim coy. Nice. Oke, okay, kali ini lawan unit buatan Gaming Mafia, Anti-Assassin. Anti-Assassin itu punya Void Monarch Dot 100 ability. Jadi dia bisa langsung teleport ke tujuan gitu ya. Oke, okay, mari kita coba, Mr. Emesis. So, let's go. Oke, okay, apakah dia bisa langsung teleport ke depan pesawat jet? Dan apa yang terjadi? Wah, dia teleport ke belakang coy. Waduh, cepet banget loh. Oke, coba kita kendaliin ya. Oke, mari kita lihat. Woi, tunggu aing. Oke, apakah meledak? Oh, pesawat jetnya hancur cuy. Woi, kenapa kamera ke bawah ini? Oh my god. Oke, Red Victory. Oke, epic moment. Ternyata Anti Assassin bisa menang lawan pesawat jet. Wow. Coba lagi ya. Tuh, Red ya. Anti Assassin kita ada di tim Red, Mr. Emesis. Oke, kita kendaliin lagi. Let's go. Tadi ketutupan jir sama pulau terbang tuh langsung meledak. Wow, kan masuk ke bawah lagi kita. Oke, okay, pesawatnya muter-muter tadi kalau kalian bisa lihat dalam sekejap. Wow, menang cuy Anti Assassin GG. Berarti kelemahannya para assassin nih pesawat. Oke, okay, coba kita tes lawan assassin-assassin yang lain. Lawan penciduk, tapi penciduk teleportnya cuma di awal-awal doang sih. Oke, okay, let's go. Teleport dan dia langsung jatuh. Gak bisa teleport lagi. Berarti kita harus punya ability yang teleport secara terus-menerus ya. Soalnya menang lagi nih. Oke. Baru Anti Assassin doang yang menang cuy. Padahal Saitama kalah. Oke, yang punya teleport terus-terusan itu siapa ya? Cyber Assassin ya. Oh iya, Cyber Assassin. Let's go, Cyber Assassin. Oke, kita tunggu kena damage lah. Woi, kok gak teleport cuy? Woi. Wah, kagak mau. Oke, coba pakai pemicu ya. Pakai pemicu Mr. Emesis, kita kasih clubber di sini. Oke, okay, let's go clubber. Crut. Oke, okay, come on. Nah, ini dia baru aktif teleportnya. Nice, langsung pindah ke depan pesawat jet. Oke, okay, let's go. Tuh, dia langsung pindah Mr. Emesis. Ya, terjun bebas. Ya elan ya anak. Kalah ya ternyata saya berassassin. Waduh. Oke, pesawat jet menang lagi. Assassin yang lain coba. Salah satu assassin terbaru kita yaitu Dark Assassin. Apakah Dark Assassin bisa menang? Let's go. Oke, langsung teleport. Kagak, dia jadi kelelawar. Oke, langsung mati. Ya elah. Why gitu loh. Why? Oh my god. Ulang.
Void Dot-nya gak aktif cuy. Nah gitu. Wih, langsung ledak. What? Instant kill bro, ini baru kekuatan dari Dark Assassin ya. Wow, baru aja pesawatnya lepas landas langsung meledak. Wah gila sih, keren. Ini baru ya. Akhirnya Mr. and Mrs. ada yang instant kill gitu. Nice. Dark Assassin GGWP ternyata. Wow. Oke, coba Master Assassin. Oke, apakah Master Assassin bisa menang seperti Dark Assassin dan Anti Assassin? Let's go. Oke, teleport. Oke, jatuh cu. Yaelah. Oke, coba kita kendaliin ya. Let's go. Hai. Woi, serang aku dong biar aku bisa teleport. Tuh. Aduh, jatuh. Woi, help. Wah, dia terbang tinggi banget. Oke, kita tidak bisa mengejar. Wih, sedikit lagi cuy. Waduh, hampir aja keserempet. Iya, boys. Ya, kejauhan cuy. Kita teleportnya. Lepas. Kita terlepas dari tubuh utama. Ya, elah Master Assassin. Gagal cuy. Oke, nice sekali. Asik juga teleport-teleport di langit cuy. Karena tadi Cyber Assassin kalah. Coba lawan Emperor. Misalnya, Mrs. Dim punya ability-nya ya. Oke, coba kita mulai. Let's go. Langsung teleport semua cuy. Nice. Kimon, oke teleport lagi rusuh cu. Berpencar mereka kayak semut. Oke teleport lagi, apakah ada yang bisa menyerang? Let's go, kalahkan pesawat F22 Emperor, let's go, cepetan. Wah, berhambur-hamburan cuy. Oke, meledak dong. Wah, belum meledak cuy. Oke, ayo Emperor teleport terus. Oke, kejar, ih dikit lagi palu udah dikepung tadi pesawatnya. Waduh, let's go semuanya. Serbu. Oke, lincah banget nih pesawat. Wah, coba kita masukin salah satu. Oke, let's go. Mana pesawatnya? Pesawat, I'm coming pesawat. Ih, gak kekejar cu. Ya, kita terjun bebas, oke. Untung saja kita bisa teleport lagi. Let's go. Gak dapat. Ya ampun. Oke, iya. Terpental jauh cuy. Wah, ini gue kemana? Woi, jauh banget. Oke, masih bisa teleport. Tenang. Oke, let's go. Ih, gak kena. Dikit lagi. Ah, di mana dia? Dikit lagi, ayo let's go. Gak dapat cu. Dikit lagi padahal. Aduh, astaga. Benda gak? Oh, belum. Waduh, kenceng banget. Itu dikit lagi loh kita. Gak dapat. Yaudah deh. Emperor tidak mampu, Mr. and Mrs. Dan Blue Victory. Lah, tiba-tiba Emperor sudah mati semua ternyata. Oke lah kalau begitu. Ada Babang Thanos. Oke, kayaknya Thanos bisa menang ya. Tinggal snap, selesai. Oke, kita mulai. Let's go, Thanos. Kemon, oke, pesawatnya itu di sana. Oh, dia teleport. Wih, meledak langsung. Pesawatnya muter-muter kayak UFO. Wah, Thanos menang. GG sekali. Coba pesawatnya ada 3. Apakah Thanos bisa mengalahkan ketiga-tiga pesawat ini? Let's go. Oke. Apakah bakal langsung meledak semua? Oke. Dan kemana? Mana dia teleport? Woi. Oh, hilang. Thanos hilang. Oh, di sana satu meledak. Nice. GG sekali. Oke. Apakah akan ada yang menyusul? Thanosnya mana ya, by the way? Oh, dia teleport kan? Meledak lagi. Wey, GG. Oke, tersisa satu pesawat lagi. Ayo Thanos, kalahkan pesawatnya. Wah, ya terjun bebas. Oke, berhasil teleport. Dan mana pesawatnya ya? Oke, itu pesawatnya Mr. and Mrs. Satu jatuh. Yang tadi ya. Oke, kalahkan ini. Wah, satu belum kalah nih. Come on, hancurin. Ya, Thanosnya terjun bebas. Cuma bisa ngalahin dua doang ya ternyata. Oke, lumayan ya Thanos. Seharusnya sih bisa langsung kalah semua ya. Kali ini ada 100 ability Godzilla ya. Let's go Godzilla. Tembur, oke. Dan apakah bisa kejar? Wih. Ayo kena. Dikit lagi. Senggol dong. Iya, enggak kesenggol cuy. Wah, parah. Kenceng banget. Astaga, gak dapat. Ayo lagi. Tembur. Oke, nice. Kena, please. Weng. Wah, kenceng banget. Oke, gak dapat ya. Oke, ganti. Apakah Mixu bisa membekukan pesawat F22? Let's go, Mixu. Oke, langsung ngeluarin ability. Dan, kena. Lah, lolos, cu. Wah, parah. Bisa lolos dari pembekuan es krim Mixu. Cuman di awal-awal doang dia bisa ability-nya karena jaraknya deket. Oke, coba lagi. Mana tau tadi karena miss. Oke, mari kita lihat apakah kali ini bakalan kena dan duar. Kejauhan kayaknya. Iya, jauh ternyata, bro. Oke, gagal lagi. Oke lah kalau begitu. Kali ini ada Mutant Warden. Alright, are you ready, Mutant Warden? Let's go. And shockwave. Iya, mengejar. Wow, gak dapat. Tidak dapat. Terlalu lambat, cok, ability-nya.
Ya elah. Oke, lagi. Shockwave ini tidak bergantung jarak ya, misalnya. Oke, dia masih bisa aktif meskipun jaraknya terlalu jauh. Oke, let's go kejar. Nggak kena, ya elah. Wah, terlalu lincah bro. Pesawatnya tidak bisa dikenain. Oke, lagi. Ketiga kalinya, come on. Sembur. Wah, mana pesawatnya? Pesawatnya disono, ya elah. Oke, Mutant Warden tidak bisa mengenai Mr. and Mrs. Oke. Apakah ada yang bisa memberhentikan gerakan dari pesawat F-22? Kayaknya ada. Apakah Ryun Mitch bisa mengubah pesawat F-22 jadi werewolf? Oke, kita mulai. Let's go. Bisa nggak ya? Oke, woy, jadi werewolf. Cepat, jadi werewolf. Berhasil. Oh, dia terjun bebas. Oke, mari kita lihat. Dia bakal berubah lagi sih. Woi. Ngestak pesawatnya, diam di tempat. Oke, ternyata kita bisa mengunci pergerakan pesawat F-22 dengan cara memakai Ryun Mitch. Tuh, dia berdiam diri di situ, terbang pesawatnya. Bisa gitu ya, pesawatnya ngambang. Tidak jalan kemana-mana. Oh, ini bisa dikombo pakai Warden, cuy. Oke, dikombo ya. Mari kita combo pakai Shockwave-nya Mutant Warden. Oke, semoga dia berdiam di tempat yang deket ya. Oke, let's go. Come on, berubah dari serigala. Oke, berhasil. Apakah Shockwave-nya bisa? Wah, gak sampai, cu. Ya elah. Lagi. Warden, jalan. Cepetan. Oke, mari kita lihat. Iya, gak sampai. Dikit lagi, cu. Ya ampun, beberapa meter lagi. Oke, coba Mutant Warden-nya agak ke pinggir, coy. Oke, please sampai, please. Come on. Dan duar. Kena nggak sih? Kena, please. Ah, 1 meter lagi, cok. Kenapa pesawatnya berhenti di situ sih? Tuh, dikit lagi. Walah. Nanggung ya, coba kita ulang. Oke, dekat, please. Please, berubah loh. Wah, ya. Oh, deket nggak sih ini? Wah, kejauhan. Jauh banget. Oke, ini kayaknya agak deket sih. Oke, let's go. Apakah dia bisa kena? Dan trut. Oke, dapat. Iya, dikit lagi. Anjir. Oke, coba kita naik ke atas. Maksa banget. Anjir. Oke, let's go. Naik ke atas. Wah, bisa naik nggak ya? Please, ayo Mutant Warden. Ah, yaudah deh, serang dari sini aja, let's go. Semoga kena. Oke, come on. Kena, yeay. Berhasil diledakkan, pas banget lo jaraknya. Pas kali lihat. Oke, nice. Mutant Warden berhasil menang dengan bantuan Ryun Mitch. GG. Aduh, ada saja ya. Oke, kali ini pesawat jet. Kira-kira bisa menang gak ya? Oke, let's go. Apakah rudalnya bisa mengejar sesama pesawat jet? Oh, berhasil meledak, bro. Muter dia dong. Wow. Bisa ternyata ya, bisa. Oke, nice. Dan terakhir, tentu saja sepertinya kubus ini bakalan menang melawan pesawat jet F-22. Tuh, langsung selesai. Mau kemana kamu? Tidak bisa kabur kemana-mana. Oke, pemenangnya kotak. Yeah. Oke, Mr. and Mrs. Thank you semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa shoot like button, share, and subscribe. Jadi tadi lumayan ya, ada juga yang bisa mengalahkan sojet ini, seperti Anti Assassin, Dark Assassin, lalu Thanos, Warden Mutant, dan ya, nice. GG banget. Oke, thank you semuanya. Silahkan request next kita bikin unit apa di kolom komentar. Oke, see you in the next video. Bye-bye. Dadah.